aku berharap kelak nanti, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyukhrijallahu min aslabihim, Allah akan mengeluarkan dari sulbiyah mereka, ini orang-orang Thaib ini, satu generasi yang akan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah menyekutukan dia sedikit pun. Ya Rabbi salli ala Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Astagfirullah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Wa rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Ma'isyatuhu alaihi salam qabla al-bi'sati ila angkola. Sampai mana? Ya. Wa halul anbiya'i salifina a'adhamu syahidin ala dhalika. Itu? Sudah itu deh. Ya, terus wa kanat halutuhu wa kanat halatuhum fi sigharihim laisat sa'atam bal kulluhum sawaun. Oke, siapa bacai? Si mana PDF 3? PDF 2. PDF 2 angkat tangan, PDF 2 angkat tangan. PDF 2. Tiara. Yang PDF 2. Tiara. Mana yang PDF 2? Oke. Jangan di belakang. Berapa orang PDF 2? 5. Silakan, sampai mana itu? Ada. Ya, silakan. Siapa namanya? Tiara. Oke, silakan Tiara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana itu? Ma'isyatu alaihi salam qabla al-bi'sati, terus ke bawah. Jadi tajuk kita sekarang berada pada ma'isyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi nabi. Ya. Kehidupan dari sisi keduniaan itu ma'isyah, atau bahasa mafhumnya adalah kehidupan dalam rangka mencari nafkah, kurang lebih seperti itu. Nah, kisah itu yang sedang kita bahas saat ini. Kemarin kalau tidak salah sudah dibahas dari awal sampailah kepada wa kanat halatuhum fi sigharihim, yaitu silakan ya. Ya. Wa kanat halatuhum fi sigharihim laisat sa'atan. Laisat sa'atan bal kulluhum sawaun. Oke. Wa kanat halatuhum, dan adalah keadaan mereka para nabi, para anbiya itu dalam masa kecil mereka laisat sa'atan
tidaklah dalam kelapangan. Artinya rata-rata para nabi terdahulu itu hidup dalam keadaan miskin, kurang lebihlah seperti itu. Bal kulluhum sawaun, akan tetapi mereka semuanya itu sawaun, ya sama saja. Dalam artian kemarin kita sudah bahas bahwa salah satu sifat atau karakter para nabi terdahulu itu rata-rata mereka, ajaran mereka itu tidak menggalakkan yang namanya cinta kepada dunia. Nah itu poin kita kemarin sampai terhenti di bagian ini. Jadi dilanjutkan di sini kata musannif rahimahullahu taala, wa kanat halatuhum fi sigharihim, dan adalah keadaan mereka pada masa kecil-kecilnya mereka itu, laisat sa'atan, bukanlah sesuatu yang sa'atan, yang lapang, yang luas. Bal kulluhum, akan tetapi semuanya sama saja, dalam keadaan menderita juga, bahasa kasarnya kurang lebih seperti itu. Oke. Okay. Ya. Ya, tilka hikmatun balighatun. Demikian itu merupakan suatu hikmah baligh yang sangat luar biasa. Azharahallahu, yang Allah tampakkan ia ala anbiya'ihi, kepada para nabi-nabinya. Jadi bukan sembarangan ya, kehidupan para nabi itu dalam keadaan tidak luas ya, tidak leluasa, tetapi Allah dalam mengutus atau dalam menghidupkan utusannya, nabi-nabinya di masa kecilnya itu dengan keadaan yang seperti itu, ada tujuan tertentu, artinya ada hikmah di balik semua itu, yang bahasa di sini dikatakan balighah, hikmah yang sangat luar biasa yang Allah tampakkan kepada para nabinya. Oke, apa dia? Liyakunu, agar supaya adanya demikian itu, namudajan, merupakan suatu panutan, merupakan suatu figur yang harus jadi pedoman ya, limut tabi'ihim, kepada para pengikut mereka, fil imtina'i anit takalubi ala dunia, terkait dalam hal keengganan untuk menggonggong kepada dunia. Jadi itu salah satu hikmah yang luar biasa kenapa nabi-nabi terdahulu seperti itu. Apa dia? Ya harusnya mereka itu adalah pedoman, harusnya mereka itu adalah panutan. Nah, bagi siapa? Tentunya bagi umat mereka atau bagi pengikut mereka. Nah, ketika mereka hidup dalam keadaan biasa, dalam keadaan sederhana, ya otomatis ya umatnya juga akan mengikut mereka terkait dalam kehidupan sederhana itu. Tetapi kalau para nabi itu kemudian kaya raya, ya, misalnya para nabi semua terdahulu itu adalah orang-orang yang dari sisi keduniaan itu luar biasa, maka otomatis itu yang dilihat oleh kaumnya. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa kadar manusia dalam mencapai kekayaan itu berbeda-beda, tidak semuanya sama. Jadi itu bisa memicu terjadinya perlombaan bermegah-megah yang kemudian melalaikan umatnya. Yang satu tidak mampu untuk yang seperti yang lain, maka akan terjadilah perasaan iri, dengki. Akhirnya terjadilah pembunuhan, misalnya kurang lebih seperti itu. Nah, atas dasar itulah Allah menetapkan para nabinya itu hidup dalam keadaan sederhana. Nah, untuk diikuti oleh para penganutnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi agar supaya terjadi semacam ketidakadanya unsur pemaksaan diri untuk menjadi orang hebat, orang kaya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi umat itu kemudian ya hidup biasa-biasa saja. Nah, kalau hidup seperti itu kan situasi akan menjadi aman. Tetapi kalau hidup melihat para nabi mereka, oh, dia kaya, saya belum kaya, dia hebat sekali, leluasa dari sisi harta, saya belum. Jadi akan berusaha untuk menjadi orang kaya. Nah, ini biasanya akan terjadi perbenturan, yang ini berusaha, yang ini berusaha, yang belum berusaha, akhirnya terjadilah persaingan, kan begitu ceritanya. Kalau sudah terjadi persaingan, itu pastinya akan memicu yang namanya ya saling iri, saling dengki, saling benci dan lain sebagainya. Tetapi kalau hidup dalam keadaan sederhana, ya apanya yang mau perlu apanya yang perlu diirikan, apanya yang perlu ditonjolkan, kan begitu ceritanya.
Nah, itu salah satu tujuannya. Oleh karena itu, ada istilah di kita, biasanya kalau gurunya kencing berdiri, maka muridnya kencing lari. Nah, itu parahnya. Kalau mungkin para nabi itu hidup dalam keadaan yang luar biasa dari sisi keduniaan, mungkin umatnya itu akan berusaha untuk melebihi daripada para nabinya. Oke. Jadi itu salah satu hikmahnya kata musannif di sini, yaitu liyakunu namudzajan, agar supaya mereka menjadi namudzajan, contoh, limuttabi'ihim, kepada para pengikut mereka, fil imtina'i, terkait keengganan untuk bertakalub. At-takalub itu ya bahasa kasarnya apa ya, merampas dengan kasar. Takalub itu dari kata kalbung, anjing. Anjing itu kalau memakan sesuatu itu sangat gigih sekali, sangat kuat sekali, ya, sangat rakus sekali. Maksudnya ya, ya rakus terhadap keduniaan. Kurang lebih seperti itu. Oke, apalagi? Ya, wattahafuti alaiha, ya, dan menerobos alaiha, ke atasnya, ke atas dunia tersebut. Ya, itu sebagai contoh pada pengikutnya untuk tidak mau menerobos kepada yang namanya keduniaan itu. Oke. Ya, jelas, wadhalika, yang demikian itu adalah sababul balaya, merupakan sebab balaya, musibah, wal mihan, dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya seperti itu. Dunia menggonggong, fokus sibuk terhadap dunia, begitu juga menerobos kepada dunia sehingga mengabaikan yang lain, melalaikan dari perkara yang seharusnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyebabkan terjadinya musibah, balaya kata musannif di sini. Wal mihan kurang lebih hampir sama, al mihan dengan al balaya. Kalau al balaya, bala itu adalah yang terkait dengan yang tidak-tidak baik dari sisi keduniaan, misalnya apa ya, sakit yang konotasinya buruk-buruk lah, miskin. Tetapi kalau al-mihan, ya sebaliknya, al-mihan ujian, bala ujian juga, tetapi bala untuk yang tidak baik, mihan untuk yang baik-baik dari sisi keduniaan. Ya, baik maksudnya di situ dari sisi keduniaan, seperti ya diberikan dia fisik yang bagus, diberikan dia kehidupan yang layak, diberikan dia kecerdasan yang luar biasa. Oh, jangan kira ini bukan suatu balak, bukan ujian. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan al-balaya dan al-mihan. Oke, terus. Ya, wa kadzalika, demikian pula ri'ayatul ghanam, ya, mengembala kambing. Mengembala kambing itu juga merupakan sesuatu yang istihsan, yang dianggap baik oleh para nabi-nabi terdahulu. Nah, rata-rata nabi-nabi terdahulu juga seperti itu, mengembala kambing. Jadi ada dua, hidup dalam keadaan sederhana, yang kemudian kedua adalah hidup dalam keadaan mengembala. Oke. Fama ya, ya, fama min nabiin, tiadalah ada dari seorang nabi, illa ro'aha, melainkan ia pasti pernah mengembalakannya, pernah menggembala yang namanya domba. Kama akhbaru an dhalika as-sadiqul masduq fi hadis al-Bukhari, lil Bukhari. Oke, sebagaimana yang telah diberitakan tentang itu oleh as-sadiqul masduq, ya, orang yang jujur, ya, yang dipercayai, fi hadisin lil Bukhari, di dalam suatu hadis yang dimuat oleh Al Imam Bukhari di dalam sahihnya. Artinya ya, karena ada riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau saya tidak salah redaksinya itu mengatakan wa ma ba'asallahu nabiyya illa ra'al ghanam. Allah tidak pernah mengutus, melantik yang namanya nabi kecuali pasti dia itu pernah mengembala yang namanya kambing, pernah mengembala domba. Nah, pada saat itu sahabat bertanya, "Anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya saya juga seperti itu. Aku pernah mengembala kambing untuk penghuni atau penduduk Makkah dalam rangka mendapatkan beberapa khirat, kurang lebih seperti itu, beberapa upahlah." Nah, jadi itu salah satu profesi kalau bahasa kita ya, profesi para nabi, profesi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengembala kambing. Nah, itu ada hikmahnya. Sama juga dengan tidak fokus dalam masalah keduniaan, itu juga ada hikmahnya. Nah, terus ya.
Ya, wa hadhihi aidan, dan ini juga min baligil hikam, ya termasuk ya hikmah yang luar biasa. Ada hikmah di balik mengembala kambing itu. Ya, jelas hikmahnya itu bisa kita tebak. Ya, walaupun mungkin tanpa saya paparkan di sini kalian sudah bisa tebak itu hikmah kenapa para nabi atau para rasul itu masa kecil mereka itu dipenuhi dengan profesi mengembala domba, mengembala kambing. Oke. Sini ada yang sebutkan? Ya. Fa innal insana, karena sesungguhnya manusia, kata musannif, idza star'al ghanama, apabila dia mengembala kambing, wa hiya at'aful bahaimi, dalam keadaan kambing itu adalah yang paling lemahnya hewan, hewan ternak, ya, maksudnya yang paling hewan lemahnya ini adalah yang paling tidak baiknya, yang paling buruknya, tidak sama dengan hewan ternak yang lain, kurang lebih seperti itu. Hewan ternak yang lain itu gampang untuk diatur, berbeda dengan kambing. Oke, terus ya sakana qalbahu ar-ra'fatu wal-lutfu ta'attupan, maka akan bertapaklah di dalam hatinya ar-ra'fatu, yaitu perasaan sayang, cinta, ya ar-ra'fa perasaan lembut, wal-lutfu begitu juga kelembutan, ya hampir sama maknanya, ta'attupan sebagai bentuk kasih sayang. Jadi kalau profesi kita atau pekerjaan kita mengembala kambing, maka secara tidak langsung itu atau dengan sendirinya itu akan muncul perasaan lembut, perasaan sayang kepada hewan yang lemah ini, yaitu si kambing ini, kurang lebih seperti itu. Akan muncul perasaan sayang, perasaan lemah. Kenapa ya? Karena ini adalah hewan-hewan yang lemah, yang tidak boleh diapa-apakan, yang tidak boleh dikerasi, yang harus dituruti dan semacamnya, kan kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dia ngotot, dia tidak mau disuruh ke kiri, tidak mau ke kiri, disuruh ke kanan, tidak mau ke kanan dan semacamnya, karena itu memang sifat kambing seperti itu, agak susah untuk diatur, maka kita ya harus bersabar, bahasa kasarnya, dalam mengatur kambing tersebut harus diurus dengan penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Karena kalau tidak ada perasaan al-lutfu ar-ra'fatu, maka tidak akan jadi-jadi. Jadi urusan pengembalaan itu akan berantakan, tidak teratur, ya bisa jadi kambingnya itu tidak akan berkembang biak, kurang lebih seperti itu. Disuruh untuk ke sungai untuk meminum air, digiring, nah, kambingnya lari ke gunung misalnya. Nah, kalau dikerasi itu kambing itu, maka dia akan semakin mengamuk, maka akan semakin menjauh. Nah, otomatis bagaimana caranya? Ya, kita harus berlemah lembut, harus sayang, kurang lebih seperti itu. Oke. Fa idan taqala min dzalika ila riayatil khalqi. Nah, apabila dia beralih dari yang demikian itu, artinya dari mengembala kambing kepada mengembala makhluk, nah itu bahasa kasarnya, artinya kepada mengembala manusia ini dalam artian sudah diangkat menjadi nabi, maka bukan lagi hewan yang dia atur, tetapi yang dia atur adalah manusia. Nah, bagaimana nih terus? Ya, karena lima hudziba awwalan min al-hiddati at-tabi'iyyati waz-zulmil gharizi. Nah, adalah dia ya, nabi dalam mengatur makhluknya itu atau bahasa maupunnya umatnya itu sudah dibersihkan awalan, ya, pertama kali, artinya sebelumnya dia sudah dibersihkan, sudah disucikan min al-hiddati at-tabi'iyyah, daripada hiddah, ya, ketajaman sifat tabi'i, sifat naluri. Artinya apa? Setiap manusia itu punya perasaan yang selalu yang sensitif, ya, bahasa mafhumnya seperti itu, sensitif, hiddatu tabi'iyah, sensitif, suka mengklaim, suka memprotes dan semacamnya. Itu merupakan salah satu sifat yang berdampak dari hiddatu tabi'iyah. Jadi ada apa-apa, oh langsung bereaksi. Nah, itu maksudnya hiddatu tabi'iyah. Sedikit saja, oh langsung baper dan lain sebagainya. Itu disebut hiddatu tabi'iyah. Jadi dia adalah sifat manusiawi sifatnya, ya. Jadi ada hal yang buruk, oh langsung protes dan lain sebagainya. Langsung memukul misalnya, atau langsung benci dan lain sebagainya, marah dan lain sebagainya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam atau para nabi itu tidak ada mi perasaan seperti itu. Kenapa? Karena sebelumnya itu sudah disucikan melalui proses pengembalaan
kambing. Dan Adam itu karena dia sudah pernah alami itu, bahkan yang dia atur adalah hewan yang tidak sama mengatur manusia. Ya, hewan ini kan agak anu sedikit ya, agak keras dan lain sebagainya, perlu kesabaran. Nah, ketika dia sudah diangkat menjadi nabi, maka tidak ada itu sifat-sifat merasa kalau tidak dituruti tanpa langsung sakit hati. Kalau dia suruh umatnya begini, umatnya tidak mau, tanpa langsung mau marah. Tidak ada perasaan seperti itu, karena dulu dia sudah terbiasa pada saat dia mengembala kambing. Nah, itu salah satu hikmahnya. Apalagi wazulmil gharizi, dan kezaliman yang sifatnya gharizi, sifatnya naluri ya, hampir sama di itu, tabi'i gharizi, sifatnya memang dari dalam muntun. Setiap manusia itu punya yang begitu, sifat begitu. Jadi tergantung, kalau manusianya itu punya keilmuan, maka dia tidak akan terkuasai oleh sifat yang tidak baik seperti ini. Tapi kalau orangnya tidak punya ilmu agama, nah, maka dia kadang dikuasai oleh sifat-sifat buruk yang seperti ini, kezaliman, hiddatut tabi'iyah dan lain sebagainya. Nah, hiddatut tabi'iyah, begitu juga az-zulmul gharizi, itu sudah tidak ada. Hudiba awalan, dia sudah disucikan sebelumnya. Fayakuna a'dalal ah. Apa itu? Al-ahwaliyah. Fayakuna, maka adalah dia, artinya nabi yang mengembala kambing itu dalam keadaan yang paling adilnya, paling idealnya, paling stabilnya, al-ahwal, keadaan. Nah, jadi ketika mengatur makhluk ini sekarang yang diatur bukan lagi hewan, dan dia sudah punya modal sebelumnya dalam mengatur makhluk, dalam artian di sini modal pengembala dalam mengatur hewan, jadi apapun yang terjadi terkait dengan yang dia atur atau bahasa makhluknya umatnya, maka tidak akan berdampak tidak baik kepada dirinya kalau ada hal-hal yang tidak baik yang bersumber daripada umatnya. Nah, makanya dari itu banyak sekali riwayat yang bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan adal ahwalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, stabilnya, idealnya keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ditaruh di depan rumahnya itu duri, ditaruh di depan rumahnya kotoran, setiap dia keluar itu terinjak dan semacamnya. Jadi dia tidak langsung marah, tidak langsung bereaksi, tidak langsung baper dan semacamnya. Enggak, karena sudah terbiasa. Nah, itu salah satu hikmahnya mereka atau para nabi itu, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dipekerjakan oleh Allah, bahasa kasarnya seperti itu, semasa kecilnya untuk mengembala kambing. Itu luar biasa sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu pergi ke Thaif, itu dalam dakwahnya di Thaif diusir oleh orang-orang Thaif, penduduk-penduduk Thaif, bahkan yang mengusirnya bukan orang-orang dewasa, anak-anak, digiring oleh anak-anak keluar dari Thaif. Ya, diteriaki sebagai majnun lah, sebagai sahir lah dan lain sebagainya. Kurang lebih kalau kita ya, kalau anak-anak ya kayak mungkin teriakan-teriakan anak-anak itu orang gila kan, anak-anak biasa begitu mengolok-olok dan lain sebagainya. Ini bukan orang gila ini yang diteriaki begitu, ini nabi. Nah, itu saking jahatnya itu kaumnya, kurang lebih lah seperti itu, dilempari batu sampai berdarah-darah dari Thaif. Dan dia keluar dari Thaif pada saat itu, kemudian bersandar di salah satu pohon, tiba-tiba ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana aku binasakan ini orang-orang ada di Thaif? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, ketika dia bersandar di bawah pohon itu, apa kata dia? Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah kaumku ini karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Oh, ada enggak akhlak-akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang yang seperti itu? Kira-kira ada? Hah? Diusir dari satu kampung, diteriaki orang gila, anak-anak yang usir dilempari pakai batu, tapi tak marah. Justru nak bilang ampuni kaumku karena mereka itu tidak tahu. Dalam riwayat yang lain, itu sampai datang malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh malakul jibal, ditemani oleh malaikat penghuni gunung itu. Kata malaikat penghuni gunung itu, bagaimana Muhammad, mau tidak aku katup itu penduduk Thaif itu dengan gunung-gunung yang ada di sini, aku timbun dia seperti itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan. Dia tolak itu tawaran itu, padahal disakiti luar biasa sama orang-orang Thaif. Jangan, aku berharap kelak nanti, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
ayyukhrijallahu min aslabihim, Allah akan mengeluarkan dari sulbiyah mereka, ini orang-orang Thaib ini, satu generasi yang akan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah menyekutukan dia sedikit pun. Dan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia sifat yang seperti ini harus ada pada figur yang namanya seorang pemimpin. Apa dia? Ya, kesabaran dalam menghadapi kaum. Harus ada pada seorang guru, harus sabar dalam menghadapi murid. Harus ada pada seorang pimpinan pondok, pembina pondok dan lain sebagainya. Memang begitulah, murid itu dan lain sebagainya ya seperti itu, pengawas semua ya sabar dalam mengatur anak-anak, kurang lebih seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Nah, dari mana datangnya itu sifat? Kembali kita ke permasalahan kita, sifat yang seperti itu, tahammulul adza, itu lahir karena dia Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu juga nabi-nabi sebelumnya sudah dilatih oleh Allah subhanahu wa taala di masa kecilnya untuk mengatur satu kumpulan yang tidak berakal, yaitu hewan. Oke, terus ya, walamma syabba alaihi salam kana yattajiruna, ketika beranjak dewasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun akhirnya yattajiru, berdagang. Setelah mengembala kambing, ya berdagang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Terus wa kana syarikuhu, dan adalah ya partnernya, temannya ya, teman berkongsinya pada saat dia berdagang adalah As-Sa'ib ibnu Abi Sa'ib, adalah Sa'ib ibnu Abi Sa'ib. Nah, ini teman dagangnya lah. Kemudian yang kedua teman dagangnya siapa? Maisarah. Ya, Maisarah itu teman dagangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi Sa'ib bin Abi Sa'ib ini salah satu partner dagangnya, atau bahasa kita ya mitra bisnisnya lah, kurang lebih seperti itu. Cuma ada khilafiyah di kalangan para ulama terkait dengan Sa'ib bin Sa'ib. Ada yang mengatakan dia mati dalam keadaan kafir, terbunuh pada perang Badar. Itu kalau saya tidak salah, Ibnu Ishaq, ahli sejarah, mengatakan seperti itu. Tetapi mayoritas orang-orang muarrihin, pakar sejarah itu mengatakan bahwa Sa'ib bin Sa'ib ini tidak mati dalam keadaan kafir, artinya dia beriman. Cuma berimannya itu pada saat perang Hunain, jauh ke belakang ya. Perang Hunain baru masuk Islam. Nah, sedangkan versi yang mengatakan dia kafir, dia terbunuh pada perang Badar. Oke. Terus wa dhahaba, dan beliau berangkat bitijarati, dengan membawa perdagangan li Khadijah, ya milik Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Oke. Radiyallahu anha, ya semoga Allah meridainya. Oke, terus jadi ini sudah saya katakan ini bahwa semacam pengulangan, ini bab pengulangan daripada musannif di sini terkait dengan situasi Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya sampai beranjak dewasa, semacam pengulangan seperti itu ya, kesimpulanlah. Cuma yang kita bisa tarik dari pembahasan ini adalah dia akan titik beratkan kepada masalah ma'isyah, masalah mencari, bahasa kita nafkah lah, mencari nafkah di masa kecilnya sebelum kenabiannya. Jadi jangan juga langsung terlalu ekstrim dalam menanggapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, bahwa orangnya zuhud, orangnya warok, tidak mau dalam masalah keduniaan dan lain sebagainya. Tidak. Para nabi terdahulu, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam juga, itu memikirkan hal-hal yang berkaitan nafkah, berkaitan dengan masalah keduniaan, kurang lebih seperti itu. Yang dilarang itu yang sibuk di dalam dunia itu yang dilarang, tetapi kita tetap punya kewajiban untuk mencari nafkah, untuk menghidupkan diri kita sendiri, begitu juga keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, fokusnya ini pembahasan ke arah situ. Jadi ada dua pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu mengembara, kemudian kita sampai kepada pembahasan yang selanjutnya, pekerjaan yang selanjutnya yaitu berdagang. Nah, di sini diulang lagi, wa dhahaba bitijarati, dan beliau berangkat dalam berdagang membawa barang-barang Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha ila Syam, ke negeri Syam, ala ju'alin ya akhuduhu, ya atas beberapa upah ya akhuduhu yang dia ambil, artinya dia berdagang dalam rangka
diupah kurang lebih seperti itu. Tujuannya agar supaya diupah. Oke. Ya, terus ya. Walamma syarufat Khadijah bi zawajihi. Dan ketika mendekati Sayyidatuna Khadijah bi zawajihi dalam bersuamikan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mendekati untuk menjadi suaminya, wa kanat dhata yasarin, dan adalah dia seorang perempuan yang mempunyai kelapangan, yasar keluasan artinya saudagar kaya raya, amila fi maliha. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ya bekerja fi maliha pada hartanya, dalam arti yang berdagang. Wa kana ya'kulu min natijati amalihi, dan adalah baginda Nabi itu memakan dari hasil usahanya ya. Memang seperti itu. Jadi afdalul makasib, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik pekerjaan itu adalah yaitu yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh seseorang itu dengan kedua tangannya. Maksudnya apa? Hasil usaha sendiri. Nah, hasil usaha sendiri itulah yang paling afdal pekerjaan. Apapun dia, yang penting hasil usaha sendiri. Walaupun sebagian ulama mengatakan maksud daripada orang yang beramal atau bekerja dengan tangannya itu adalah yang berkaitan dengan pertukangan. Jadi pertukangan itu salah satu pekerjaan yang paling afdol ya, diantaranya adalah pertukangan. Ada juga riwayat yang mengatakan adalah ziraah ya, bukan sinaah, ziraah, yaitu bercocok tanam. Jadi ada beberapa khilafiah di kalangan para ulama terkait dengan masalah pekerjaan itu. Tapi dari semuanya paling afdol yaitu pertukangan. Diglobalkan lagi secara mengumum, yang paling afdol adalah ya hasil usaha sendiri. Itu maksudnya. Oke. Terus ya, wa haqqaqallahu, dan Allah ya membuktikan ya mamtanna, apa yang telah dia anugerahkan alaihi kepadanya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihi dengannya. Oke. Okay. Ya, bi suratid duha, di dalam surah ad-duha, dan anugerah Allah yang dia berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Allah buktikan sebagaimana yang tertuan di dalam surah ad-duha, bi qaulihi jalla dzikruhu, dengan ya firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala itu menemukanmu wahai Muhammad dalam keadaan yatim, fa'awa, kemudian dia lindungi. Maksudnya apa? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim, kemudian dilindungi, diayomi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara ya diberikan pengasuhannya kepada kakeknya. Nah, itu maksudnya fa'awa. Kamu ini wahai Muhammad, Allah temukan dalam keadaan yatim, kemudian Allah lindungi dengan cara ya diasuh oleh kakeknya, kemudian setelahnya diasuh oleh pamannya. Ya, begitu maksud daripada alam yajidka yatiman fa'awa dalam tafsirnya. Oke, terus wa wajadaka dhallam fahada, dan Allah menemukanmu dalam keadaan tersesat, fahada, kemudian dia beri petunjuk, dia berhidayah, kalau bahasa harfiahnya seperti itu. Wa wajadaka a'ilan faghna, dan Allah menemukanmu dalam keadaan miskin, faghna, kemudian Allah itu kayakan. Oke. Nah, ini sebagai bentuk anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus bil iwa'i, dengan dilindungi ya, diayomi ya, wal ighna'i, dan dikayakan, qoblan nubuwati, sebelum kenabian, wal hidayati bin nubuwah, dan diberikan petunjuk bin nubuwah dengan kenabian. Jadi alam yajidka yatiman fa'awa, al iwa itu artinya dilindungi, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian al ighna', dikayakan. Kayakan ini tentunya ketika dia sudah menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, menjadi kaya raya dia sebelum kenabian, kemudian diberikan hidayah itu untuk wawajadaka dhallam fahada. Ya, cuma ya ada khilafiyah di kalangan para ulama ini ya. Yang jelasnya dhallan di situ bukan artinya sesat secara istilahi dalam keadaan tersisat dari jalan yang benar, bukan begitu. Dhallan itu ada dua pemahaman di kalangan para ulama.
pertama ada makna lugawi. Makna lugawi dalam artian betul-betul dia tersesat. Nah, yang dimaksud tersesat itu adalah ketika dia pulang dari Bani Sa'ad menuju Makkah bersama bunda sesusuannya. Dalam riwayatnya dia tersesat di jalan itu. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah dallam fahada. Ya, itu maksudnya ajadaka dallam fahada. Satu. Ada juga riwayat mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah tersesat di jalan di kota Makkah, kemudian Allah beri petunjuk. Itu makna secara lugawi. Ada juga yang mengatakan, dan ini yang paling masyhur, dolan yang dimaksud di situ adalah ya kebingungan lah, tidak menyadari kalau ternyata dia adalah seorang nabi. Nah, itu yang paling kuat, paling masyhur tafsir daripada wajadaka dolan pada. Jadi dia tidak menyadari kalau dirinya adalah seorang nabi. Akhirnya Allah lantik dia, berikan dia kepastian. Di mana itu kalian bisa tebak dari pembahasan kita bahwa itu yang dimaksud oleh ayat tersebut. Di balik kata wal hidayati bin nubuwah. Ya, itu dia. Jadi Allah berikan petunjuk, artinya dia berikan hidayah di sini dengan cara apa? Dengan cara dilantik menjadi nabi. Artinya apa? Berarti dolan yang dimaksud itu adalah memang betul-betul tidak tahu kalau dirinya adalah nabi. Tidak sadar itu kalau dirinya ternyata nabi. Nah, setelahnya diangkat oleh Allah, dilantik menjadi nabi, barulah dia sadar, oh ternyata saya adalah seorang nabi. Nah, itu yang dimaksud al-hidayah tu bin nubuwah. Oke. Terus hadahu lil kitabi wal iman. Jadi Allah memberikan dia hidayah lil kitabi, kepada Alkitab, Al-Quran, wal iman dan keimanan. Wadini Ibrahim alaihissalam, dan agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Walam yakum yadri dhalika. Ha, ini dia. Walam yakum yadri dhalika qablu, dan ia tidak tahu yang demikian itu sebelumnya. Berarti cocok. Nah, jadi musannif alhamdulillah sejalan pembahasannya di sini dengan tafsir rata-rata jumhur ulama yang mengatakan dolam pahada itu adalah memang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sadar kalau dia adalah seorang nabi. Oke, terus qala ta'ala fi surati syura, Allah berfirman di dalam surah asy-syura. Nah, ini sebagai dalilnya, di antara dalilnya apa dia? Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ya, demikianlah kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad satu ruh. Ruh ini terkadang diartikan malaikat Jibril ya, namun di sini jelas ruh ini yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an, karena ada auhayna ilaika ruhan artinya Al-Qur'an. Min amrina, ya, dari perkara kami, artinya risalah kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman, yang engkau tidak tahu sebelumnya, ya, tiadalah engkau itu mengetahui mal kitabu, apa itu Al-Qur'an, walal iman, dan kamu tidak tahu apa itu iman. Ya, berarti betul-betul dia tidak sadar apa sih itu Al-Qur'an, apa itu keimanan, apakah saya ini seorang nabi atau tidak. Walakin akan tetapi ja'alnahu nura, kami menjadikan ia Al-Qur'an itu adalah cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Nah, yang kami berikan hidayah bihi dengannya, dengan Al-Qur'an itu, man nasya'u, orang yang kami inginkan, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Oke, habis pembahasan tentang ma'isyatu alaihi salam qablal bi'isati. Ya, jadi hanya satu saja poin yang ingin ditekankan oleh musannif di sini, bahwa mencari nafkah itu adalah sesuatu yang sangat digalakkan, dianjurkan. Nah, inilah contoh-contoh atau pribadi-pribadi nabi termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipaparkan dalam kesimpulan pembahasan ini. Ya, kurang lebihlah seperti itu. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, terakhir, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis mengatakan begini. Ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat itu, "Wahai Rasulullah, bagaimana saya sedekahkan semua harta saya ini?" Tuami orangnya, "Saya sedekahkan, pokoknya saya habisi, saya sedekahkan dalam kebaikan." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Jangan kamu wasiatkan semuanya, jangan kamu habiskan semuanya. Tetapi sisakanlah untuk keturunanmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kamu tinggalkan keturunanmu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan meminta. Itu salah satu anjuran kita untuk ya terjun bahasa kasarnya kepada dunia, cari dunia. Lebih tegas ayat mengatakan
wabtagi bima atakallahu darul akhirah. Carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa kehidupan akhirat. Pokoknya kita harus fokus kita ke akhirat. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupa bagianmu daripada dunia. Artinya memang betul-betul kita disuruh. Oke. Sampai situ saja dulu baca doa, silakan. Ya Rabbi bin ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balik maqasidana manada ya wasi'al karami Rabbana amrana bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fa'inna Alana wa qarabati lana fidinina Rabbana mufa'na bima alamtana Rabbi alimna ladhi anfa'una Rabbi fa'inna wa faki alana wa qarabati lana fidinina يا رب صل عليه وسلم.